Ecingnya seperti ini, kotor ini men, karena barusan dipakai. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya Vela. Bagi kalian yang berkulit sawo matang dan kulitnya berminyak, kalian bisa memencet tombol subscribe di bawah ini dan jangan lupa tekan tombol loncengnya, klik 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 klik, agar kalian mendapatkan notifikasi video terupdate dari saya. Terima kasih karena saya update video seminggu sekali mengenai make up untuk kulit sawo matang dan skincare untuk kulit berminyak. Ya, terima kasih sudah memencet tombol subscribe-nya. Ya, kali ini saya akan membuat review Lookcation yang saya coba-coba. Yang Diana, yang warna tergelap. Oke, harganya ini Rp150.000. Harga termurah di online store. Packagingnya seperti ini. Nah, kotak simpel gini dan ini tipis, jadi mudah dibawa kemana-mana. Dan ada cerminnya. Cerminnya ini enak sekali dipakai karena dia itu full sampai frame-nya sini. Lalu puff-nya ini lumayan tipis, nggak saya pakai ya karena saya akan me-pre-love-nya karena saya kurang cocok pakai cushion. Saya lebih suka pakai foundation man karena saya bisa menggunakan brush. Cepet gitu make up-nya. Tapi kalau cushion tap 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 dem 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 dem. Lama men. Oke, lanjut saja ke packaging-nya. Nah, ada bunyi kriatnya ya. Jadi saya rasa ini agak berisik dan kurang elegan. Ini juga tipis. Nah, karena dia itu konsepnya tipis, jadi bahannya pun dia plastiknya bagus, tapi ya tipis, lebih tebelan si something cushion-nya, yaitu si something cushion. Dan dia ini warnanya seperti ini. Oke, saya swatch-kan saja. Dia nggak terlalu basah ya, men. Dia ini agak matte gitu. Seret, kelihatan nggak? Warnanya tuh mirip dengan warna kulit saya. Nah, warnanya tuh kayak gini. Dia tuh lebih gelap daripada punggung tangan saya dan aslinya memang lebih gelap daripada wajah saya yang Diana ini. Dan apakah dia oxidate atau tidak, saya belum tahu. Dia itu undertone-nya yellow dan warnanya tuh mirip dengan apa, baju saya ini. Iya, undertone-nya mirip-mirip dengan baju saya ini. Tapi lebih warm lagi. Jadi dia antara cool tone dan warm tone. Tapi dia lebih banyakkan ke warm tone sedikit, tapi dia bisa dipakai ke neutral. Jadi gimana tuh? Menurut kalian gimana? Saya bingung. Tapi di kulit saya dia lebih gelap daripada warna kulit saya dan dia tidak membuat abu-abu wajah saya kecuali di area mata ini. Di area mata dia lumayan membuat abu-abu kalau saya nggak pakai concealer. Nah, ini saya full make up pakai concealer, men, pakai highlighter dan lain-lain. Lumayan ya, men, ya. Dan ini make up saya udah sekitar 3 jam yang lalu. Klaimnya seperti apa? Kita baca aja klaimnya. Holy Flawless BB Cushion merupakan foundation dengan coverage medium to full yang dapat menyamarkan ketidaksempurnaan pada wajah sehingga membuat kulit tampak lebih flawless dengan hasil akhir satin. Diperkaya dengan green tea extract dan hyaluronic acid. Produk ini mampu menjaga kelembapan kulit wajah sepanjang hari, mengurangi minyak berlebih pada wajah, dan melindungi wajah dari sinar UV. Nah, bagaimana coveragenya? Apakah sesuai dengan klaimnya? Dan bagaimana ketahanan minyaknya? Serta ketahanan terhadap air wudhu dan keringat? Kita lanjut ke video selanjutnya. Langsung aja, men. Saya nggak pakai puff-nya ini ya. Puff-nya ini lumayan tipis. Saya pakai beauty blender aja. Tol. Oh iya, belum saya swatch ya. Di sini aja ya. Cuy, tuh warnanya kayak gini. Kegelapan nggak, men? Warnanya lebih gelap daripada kulit saya sedikit sih, sedikit. Dia lebih coklat gitu. Warnanya lebih coklat daripada kulit saya sedikit banget. Mungkin dia lebih gelap sekitar setengah tingkat daripada warna kulit saya. Nah, ini bekas jerawat saya yang hitam pekat ini. Saya totol-totolkan biar lebih tercover. Apakah dia bisa menutup bekas jerawat hitam saya dan lumayan mengeblurkan atau tidak terlalu menampakkan apa istilahnya itu. Dan dia lumayan meratakan warna kulit ya. Wow, saya tuh pakai spons itu kurang suka karena rasanya seperti ditonjok-tonjok, apalagi spons kering. Tahu kan rasanya? Ada di spons dari Made for Makeup. Biasanya sih enak kalau basah, cuman kan saya ngaplikasikannya kan cuman kan saya mengaplikasikannya kan kering ya.
biar seperti sponsnya bawaan dari si cushion luke ini. Saya taruh di hidung ini. Nah, saya tuh punya hyperpigmentation di sini. Nah, warnanya biasanya lebih gelap dan saya akan menutupinya. Termasuk bawah mata saya. Oke, saya tambahkan lagi untuk memaksimalkan menutupi bekas jerawat saya yang membandel atau hitam pekat. Ngapain ini coba? Oke, dijidat. Ini saya nggak pakai primer ya. Gimana untuk bawah mata? Lumayan mengcover warna hitam bawah mata saya ya. Tapi tipis sih, tetap warnanya hitam gitu atau agak abu-abu. Nah, ini untuk sehari-hari untuk mengeblurkan atau meratakan warna wajah kalian yang banyak bekas jerawatnya atau banyak noda-noda flek-flek hitamnya, ini lumayan ya. Karena coveragenya oke, ringan dipakai seperti pakai bedak tabur yang lebih awet atau bedak tabur yang lebih tahan lama. Karena bedak tabur kan kalian tahu bahwa ketika bedak tabur dipakai kita berkeringat, berminyak, ya udah hilang bedak taburnya. Tapi kalau si BB Cushion tentu saja dia lebih awet, jadi rasanya seperti itu. Ini seperti skin kedua atau kulit saya but better, my skin but better ya, cuman glowy-glowinya tuh lebih hilang atau lebih tertutupi. Jadi dia itu finishingnya, kalau dari separuh ini dia antara matte dan satin. Jadi gimana tuh? Velvet ya? Menurut saya sih velvet, karena satin itu lebih ada mengkilap-mengkilapnya sedikit. Sedangkan ini enggak. Gimana? Ada perbedaan enggak kanan dan kiri ini? Yang ini lebih gelap sedikit, yang kiri itu lebih ada glowy-nya, sedangkan yang kanan itu glowy-nya lebih turun sedikit. Nah, ini saya rasa untuk kalian yang kulitnya normal to dry, ini nggak perlu diset pakai bedak tabur maksud saya. Karena dia itu finishingnya bukan yang basah gitu, tapi langsung ke second skin, but better. Jadi kayak noda-noda merah-merah atau warna kulit saya nggak rata, kantong mata saya yang hitam kayak mata panda itu bisa tersamarkan. Nah, jerawat-jerawat saya ini yang tipis-tipis di area jidat ini lumayan tersamarkan. Ya, ini kulit saya ketika kulit saya masih bersih itu belum berminyak banget, lalu saya set pakai bedak tabur dari RCM Eno Color Powder. Nah, atau bedak tabur dari CSK. Seperti itu finishingnya. Tapi kan bedak tabur coveragenya nggak senampol BB Cushion ya. Nah, finishingnya seperti itu. Wow, keren. Hiperpigmentasi di area bawah hidung saya ini dan bawah mata itu belum tercover dengan baik ya, tapi dia lumayan ngeblurkan hiperpigmentasi saya dan area mata panda saya. Tapi kalian mau ngarep apa sih? BB Cushion itu coveragenya mau hide ya, nggak mungkin kan. Ini tuh bener-bener kayak nggak pakai apa-apa, muka saya tuh kayak diset pakai bedak tabur yang awet ya, seperti yang saya bilang tadi, bedak tabur yang ada warnanya SK gitu atau bedak tabur yang si Loki juga, tapi dia lebih coveragenya lebih nampol, bener-bener kayak bedak tapi dia nggak powdery ya. Selesai, saya akan set pakai bedak tabur yang nggak terlalu menyerap minyak. Untuk hiperpigmentasi dia ya kurang menutupi, untuk area mata panda saya lumayan menyamarkan. Apakah dia abu-abu di bawah mata saya kurang tahu, nggak terlalu abu-abu sih, tapi ya masih hitam gitu ada warnanya, jadi dia abu-abu sedikit. Tetap perlu pakai concealer. Nah, apakah dia mengisi pori-pori? Pori-pori saya lumayan halus ya, lumayan tersamarkan sedikit gitu, dan dia itu tidak ada teksturnya. Dia itu iya nggak ada teksturnya, nggak yang timbul-timbul gitu, tidak membuat wajah saya menjadi lebih bertekstur. Tapi pori-pori saya lebih tersamarkan sedikit aja. Gimana? Pori-porinya lumayan ngeblur ya? Menurut saya sih lumayan ngeblur ya. Oke. Apakah dia transfer proof atau tidak? Si ini belum diset ya. Dan dia nggak lengket sih ketika dipegang gini. Jadi masih oke-oke aja. Oke, setelah ini saya akan mengesetnya pakai bedak tabur yang
berwarna atau kurang tahan terhadap minyak. Nah, beginilah looknya setelah dia diset pakai bedak tabur yang enggak menahan minyak. Yo te traigo esta bomba. Gimana menurut kalian? Kalian lebih suka di blot pakai bedak tabur atau tidak? Kalau saya sih sebenarnya finishingnya lebih suka kalau dia nggak diset pakai bedak tabur ya. Tapi kan kulit saya berminyak, saya khawatir nanti dia akan geser-geser. Jadi ya udahlah, saya set pakai bedak aja. Jadi dia masih ada nampak glowingnya sedikit itu di pipi sini. Kelihatan kan? Nah, gimana, kalian tertarik nggak untuk membeli Cushion Luke ini? Ini set Diana ini lumayan lebih gelap daripada wajah saya. Jika kalian kulit sawo matang yang warnanya lebih terang daripada wajah saya, sebaiknya kalian pakai yang set yang kedua. Dia itu sepertinya ada 3 atau 4 set ya, saya lupa. Kesimpulannya finishingnya itu memang benar-benar medium to full. Tapi sepertinya nggak sampai full ya, karena dia kurang bisa mengcover bekas jerawat saya yang hitam-hitam atau susah ditutupi. Tapi sekali pengaplikasian dia langsung medium untuk meratakan warna wajah saya, bekas-bekas jerawat saya yang tipis atau yang udah lalu atau yang udah agak lama. Apakah dia mudah di blend? Tentu saja dia mudah di blend, lumayan mengisi pori-pori, dan dia itu tidak memberikan tekstur di wajah saya. Finishingnya itu menurut saya itu satin yang lebih kemet. Dia itu finishingnya mirip seperti bedak tabur yang lebih lama, bedak tabur yang bagus ya, yang udah disemprot pakai setting spray, jadi seperti itu. Dia ini lumayan tahan terhadap minyak ya. Ini saya udah make up 3 jam yang lalu, 3 jam lebih, dan masih lumayan. Main kayak gini, men. Oh iya, dan dia dipakai itu enteng, nggak berat gitu. Namanya juga BB Cushion ya. Jadi ini ya enteng gitu, nggak pakai apa-apa. Bahkan minyak saya tuh nggak demblok gitu. Karena ini saya baru 3 jam ya, saya nggak tahu. Karena minyak saya belum terlalu banyak juga. Dan kegiatan saya cuma di dalam ruang ber-AC. Karena saya menjaga kualitas makeup saya biar nggak langsung minyakan banyak gitu. Kita akan coba lihat bagaimana ketahanannya setelah 9 jam kemudian. Ya, make up-nya ini udah 5 jam pemakaian. Tada-tada. Untur kena keringat. Nah, karena kelihatan nggak garis keringatnya ya. Nah, dan dia tuh benernya lumayan abu-abu untuk area bawah mata. Tapi untuk kemampuan mengontrol minyak lumayan lah ya. Cuman di area yang kena keringat ngalir dan ngalirnya itu lumayan bertahan lama, dia cuman luntur di bagian keringat yang ngalir dan kemungkinan tuh ngalirnya itu lumayan bertahan lama, jadi kayak nipak garis gitu. Sisanya nggak masalah, nggak crack, nggak apa. Jika dirasa video saya membantu, kalian bisa like, subscribe, dan share ke sosial media kalian. Nah, ini saya sudah mengguyur muka saya pakai air dan ternyata luntur. Ya udah sih, gitu aja. Dadah. Assalamualaikum. Luntur yang meritili gitu. Gimana menurut kalian? Masih dapat diterima nggak kalau pakai wudhu gitu? Kalau menurut saya sih ya asal bukan acara apa namanya, acara resmi sih nggak masalah ya. Kalau misalnya main-main gitu. Tapi tetap aja area hidung itu ada yang luntur, ada yang enggak. Wah, saya sih kurang suka ya setelah diguyur air ini. Karena dia nampak apa ya? Kayak rata gitu lunturnya. Ya udah sih, gitu aja. Dadah. Assalamualaikum.